Di Malaysia, baiklah, seperti mana yang dijanjikan sebentar tadi, kita akan hari ini berbincang mengenai apa yang ditawarkan oleh JAKIM dalam menyelesaikan dan juga membantu anda jika anda mempunyai mungkin masalah dari segi kerohanian apabila kita berdepan dengan pandemik COVID-19. Hampir 8 bulan kita berada dalam fasa perintah kawalan pergerakan, sama ada pemulihan bersyarat ataupun diperketatkan. Perkara ini merupakan satu perkara yang mana kalau kita lihat pada 3 bulan pertama sahaja, hampir 50% talian kasih yang dikelola oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat adalah talian yang disebabkan oleh gangguan emosi keluarga tersebut. Sama ada isteri dalam keluarga tersebut, suami ataupun anak-anak, mereka hubungi talian tersebut kerana ingin melepaskan perasaan dan juga rasa risau mereka terhadap tentang apa yang berlaku. Jadi hari ini untuk kita bercerita mengenai bagaimana kita nak menyelesaikan masalah kerohanian ini, saya rasa topik yang cukup betul untuk kita berbincang adalah MyCare COVID-19, Kami Peduli Anda. Jadi slot ini selama 14 minit bersama dengan dua tetamu, iaitu pertama Puan Yohanis Muhammad Yusof dan yang kedua kita ada Major Ustaz Alias Muhammad, Ketua Unit Counseling Hal Ehwal Syariah Kor Agama Angkatan Tentera ataupun KAGAT. Selamat datang ke Selamat Pagi Malaysia. Terima kasih. Tadi saya dah buka bagaimana pada awal PKP hampir 50% panggilan di talian kasih itu disebabkan oleh gangguan emosi dalam ahli keluarga tersebut. Mungkin ini disebabkan oleh mungkin faktor rumah terlampau sempit, orang terlampau ramai sehingga menyebabkan seseorang itu berasa tidak selesa berada dalam rumah. 3 bulan kita diperintah untuk berkurung. Betul. Jadi di pihak JAKIM, bagaimana JAKIM melihat perkara ini dan apa yang JAKIM boleh lakukan jika seseorang itu mengalami masalah kerohanian dan juga ketidakstabilan mental pada saat ini? Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada tempoh 8 bulan tu lama ya, dan kita tak tahu pun tempoh ni berakhir bila kan. Kalau untuk jangka masa awal 3 bulan pertama tu memang tidak dapat dinafikan, talian kita memang banyak yang masuk. Talian kita ni atas inisiatif Webi Menteri Agama sendiri, iaitu buka bilik gerakan lah, talian MyCare COVID-19 ni adalah untuk menyantuni kerohanian sebenarnya. Kalau kita tengok banyak talian kat luar sana kan, KKM ada, Talian Kasih, Mercy dan sebagainya, memang banyaklah NGO-NGO banyak, dan kita tampil di sini atas badan kerajaan untuk membantu untuk talian kerohanian ni betul-betul. Sebenarnya kita ada dua, satu talian masuk, satu lagi talian keluar. Yang talian keluar tu memang kita dapat daripada Kementerian Perumahan kan, Ibu Tunggal, PPRT macam tu kan. So nombor-nombor tu memang kita call satu-satu untuk bertanya. Macam Ridwan sebut tadi itulah, kalau rumah tu, rumah yang kita katakan ada tanah, ada laman, bolehlah tiup-tiup pol tu, anak-anak duduk mandi kat depan tu, orang legalah juga tuan meja kan. Tapi ini rumah yang sempit, yang aku tengok hangang, tengok aku pun jadi nak gaduh. Yang tu kan. Jadi orang-orang ini perlukan sesuatu untuk kita bantu. Paling kurang di sembangan kita, dia rasa lega dah. Ada satu kes tu macam itulah, dia call kita. Satu dia call, satu lagi kita yang call dia. Kita tanya apa khabar puan, kan cukup tak makan sebab tak boleh keluar. Pihak JAKIM call? Yes, kita call. Dan kita, talian ni memang kita announce kepada semua, dan juga MKN pun dah blast kepada semua telefon lah, dan yang call masuk tu semua warga negara, tak warga negara ada belaka kan, sebab masuk setiap talian ke. Jadi itulah yang kita santun mereka, kita tanya kalau tak cukup makan, kalau perlu kepada JKM bantuan makanan, ataupun kita ada MAWIB dekat sini, ataupun kalau melibatkan negeri-negeri lain, kita akan terus pergi kepada channel-channel tu, kita ambil alamat dia lah, kita kata mohon bantu hantar makanan kepada alamat sekian-sekian, memang sampai. Alhamdulillah setakat ini memang kita bantu secara atas talian dua kaedah tu lah. Dan untuk pengetahuan Ridwan juga dan penonton di luar sana, alhamdulillah itu fasa yang awal yang kita rasa macam agak panik sekejap. Tetapi fasa yang kedua ni kita nampak agak tenang.
selepas daripada PKPB, maksudnya selepas pemulihan dan Selangor, Putrajaya dan beberapa negeri kan kita zon merah. So saya nampak di situ masyarakat lebih cakna dan agak bijak bagaimana nak bertindak. Sudah terbiasa dengan norma baru dan juga apa yang berlaku. Walau macam mana pun talian kita on. Kita buka. Talian MyCare COVID-19 ini. Yes, betul. Nombornya sama dengan sama yang seperti yang kita bagi. Okey. Tuan Major sendiri kan? Ya. Kita berdepan dengan kalau kata petugas barisan hadapan ini polis, askar, nurse, doktor. Tapi askar ni yang terlibat dengan jaga kawalan sempadan, roadblock sana sini kan. Jadi kesihatan mental mereka juga perlu disantuni. Kita nampak mereka kadang-kadang beruniform itu memang kuat, tetapi kita tidak pernah tahu apa yang ada di dalam jiwa mereka. Ya, betul. Beberapa hari lepas satu berita telah pun dilaporkan ada seorang anggota meninggal akibat bunuh diri akibat daripada tersepit dengan masalah keuangan. Itu salah satu berita yang kita nampak dia sihat, alhamdulillah, tetapi dari segi fizikal, dari segi mental kita tidak pernah tahu. Jadi bagaimana Tuan Major melihat perkara ini dan juga untuk menyentuh isu kesihatan mental dan juga emosi petugas barisan hadapan khususnya dalam konteks tentera. Ya, terima kasih kepada saudara Ridwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila kita berbincang tentang isu kesihatan mental ataupun dalam konteksnya elemen psikologi yang mempengaruhi kita punya kesejahteraan hidup. Okey, kita melihat dalam konteks ini semua manusia akan terlibatlah. Sebab kita sebagai manusia, tak terkecuali dalam konteks anggota tentera. Okey, dalam konteks ini saya menilai sebagai manusia perlu kita mengurus emosi kita dengan sebaik mungkin dalam apa jua situasi sekalipun. Sama dalam keadaan kita situasi yang betul-betul orang kata gawat ataupun tambah-tambah dalam keadaan yang dalam keadaan biasa pun sama juga. Sebab emosi ini mempengaruhi tindakan kita. Sebab pengalaman saya dalam konteks kita mengendalikan isu-isu kekeluargaan, sebab saya banyak mengendalikan kes-kes keluargaan. Jadi kita melihat soal isu emosi yang tidak diurus dengan sempurna dan betul akan mempengaruhi gaya kehidupan mereka dan boleh melakukan membawa kepada tindakan-tindakan yang di luar dugaan. Okay. Sebab itu elemen ini perlu diurus, perlu dilakukan dengan sebaik mungkin. Dalam konteks kita sebagai orang Muslim, lagi-lagi perlu kita kena utamalah dalam soal kita mengurus secara Islamlah. Kita kembali kepada panduan asas Al-Quran dan juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kita mengurus kehidupan ini. Okay. Perkara ini berlaku. Sebagaimana yang kata disentuh tadi, mana ini benda ni perlu diurus dengan sempurna lah. Okey. Jadi dalam konteks dalam tempoh masa PKP, PKPB dalam tempoh itu hari pun kita melihat cuma dalam konteks tentera, walaupun kita ada buka talian khasnya di peringkat tentera darat, psikologi tentera darat, psikologi tentera laut, tentera udara, ada semua. Kita buka semua talian-talian tersebut untuk memudahkan khususnya di kalangan masyarakat tentera dan keluarga lah menghubungi untuk kita bantu dalam konteks tersebut. Jadi dalam hal ini memang kita laksanakan dengan sebaik mungkin lah. Okay. Dan juga saya difahamkan di bawah JAKIM juga ada KSK Care Center. Yang mana KSK Care Center ini salah satu perkhidmatannya juga berada di bawah payung tentera tersebut. Jadi KSK Care Center ini apa sebenarnya, Puan Yohani? KSK Care Center ini dirasmikan pada 2018 pada ketika itu. Dia sebenarnya cerita yang panjang daripada tahun 1990-an lagi. Kemudian dia kronologi dan akhirnya wujudlah KSK Care Center ini. Kita upgrade kepada perkhidmatan kaunseling. Kalau dulu perkhidmatan nasihat satu je, kaunseling syar'i, kemudian kepada terapi psikospiritual serta rawatan ilah syar'i. Rawatan ilah syar'i ini mautu kepada ru'yah macam itulah. So tiga perkhidmatan ni di bawah satu pusat. Dan KSK Care Center ni juga turut ada di MINDEF. Kalau di MINDEF lu bagaimana, Major? Ya, kita KSK Care Center di MINDEF kita jenamakan dengan Pusat Kaunseling Islam Al-Ghazali sebagai tambahan kepada apa nama jenama KSK Center yang telah ditubuhkan oleh JAKIM. Jadi kita di situ kita bersama juga di Masjid Khalid Al-Walid. Kita ada selain daripada pusat kaunseling, kita juga ada pusat rawatan Islam. Kita juga ada juga pusat terapi urutan. Ada juga bekam
Ini di antara servis-servis yang kita tawarkan di pusat di Masjid Khalid Al-Walid lah, di bawah KSK Care Center lah, di peringkat tentera. Dan setakat ini alhamdulillah kita tengok memang ramailah, banyaklah sambutan daripada masyarakat sekitar, khususnya di kalangan anggota tentera, keluarga, termasuk juga masyarakat awam yang mengambil peluang untuk kita membantu dalam konteks inilah. Secara spesifiknya bagaimana ia berfungsi, maksudnya dari segi pengoperasiannya, terutamanya pada waktu PKPB begini? Ya, sangat berfungsi. Dan alhamdulillah, untuk pengetahuan saudara Rizwan, kita di KSK Care Center kita dibantu oleh tiga NGO yang sangat tuluslah saya kira. Pertamanya Persatuan Kaunseling Syar'i, kedua Persatuan Psycho Spiritual Islam, dan satu lagi adalah Persatuan Ilah Syar'i lah. Dan kita mempunyai facilitator, kita sebut facilitator lah, sama dia kaunselor ke, terapis ke, ataupun mu'alij. Ketiga-tiga perkhidmatan ini memang sangat profesional kerana mereka ini daripada latar belakang yang ada kemahiran. Kalau kaunselor tu memang dia berdaftar dengan pekama, ada lesen. Biasanya yang telah pun hadir ke pusat KSK Center ini golongan mana, dan apakah antara masalah-masalah utama yang mereka hadapi? Kalau kita tengok talian makan COVID tadi, saya nak relate sikit. Bila talian masuk yang memerlukan perkhidmatan ini, kita akan deal dengan facilitator ini. Dan untuk jangka masa PKP ini memang kita menggunakan secara online atas talian. Tetapi kita akan face to face juga, kita akan secara bersemuka, tapi dengan request lah, dengan temu janji. Sebab suasana COVID ni agak terbatas. Memang kalau untuk sempena COVID ni memang kita buka hari-hari, Isnin sampai hari-harilah Sabtu, Ahad semua. Tetapi talian itu hanya kita buka Isnin sampai Jumaat sajalah. Tapi Sabtu Ahad tu untuk temu janji ke apakah, kita still on. Kalau di Mindef macam mana Tuan Major? Adakah perkhidmatan itu dikhususkan kepada golongan tentera sahaja ataupun terbuka juga kepada publik atau orang awam? Okey, kami di Mindef sama juga. Kita tidak terbatas kepada anggota tentera. Masyarakat awam sekitar yang memerlukan perkhidmatan, dan setakat ini pun ada yang hadir untuk mendapatkan perkhidmatan daripada kita. Dan kita tawarkan kepada mereka. Tapi kebanyakannya di kalangan anggota tentera dan keluarga lah. Kebanyakannya macam itu. Okay. Jadi apabila pihak KSK Center mendapat kunjungan daripada mungkin yang mengalami masalah ataupun sahaja yang berkunjung begini, mungkin kita nak tahu jugalah macam mana pengoperasian dan akhirnya apa output yang boleh dijangkakan daripada proses ini. Okey. So kita ada tiga perkhidmatan, dan tiga perkhidmatan ini mana-manalah, contoh kes kalau klien datang ke, macam biasalah operasi first adalah isi borang. Itu untuk data kita, rekod kita. Mungkin ada sesi kedua, ketiga kan. Kalau terapi maybe dia akan jadi lagi panjang, lagi terapi sesi. Itu maksudnya psikologi, kaunseling. Terapi itu spiritual Islam. Dia ada pendekatan-pendekatan tasawuf contohnya. Ada homework-homework yang diperlu buat, zikir, solat dan sebagainya. Itu memerlukan kepada lama kan perubahan tu, kejiwaan, mentaliti, kemudian roh dalaman, seterusnya kepada melahirkan satu tingkah laku, iaitu kita sebut akhlak lah. Dia nak sampai ke situ tu, so dia agak lama. Jadi borang tu memang mana-mana lah, saya kira pusat mana-mana pun kan dia ada borang, dan kita temu janji. Kalau kita lihat contohlah, saya sendiri sebagai kaunselor dekat situ, kalau kita tengok kes tu perlu kepada ada rawatan ilas contohnya kan, kita akan bagi kepada mu'alij, para perawat ni. Kita saling-saling membantulah dekat situ, dan alhamdulillah so far kita tengok outputnya alhamdulillah sangat sangat membantulah. Kalau kes itu melibatkan undang-undang contohnya kan, perlu ke mahkamah syariah untuk permohonan cerai, untuk haba dan anak dan sebagainya, kita bantu dia bagaimana nak uruskan di peringkat undang-undang pula. Maksudnya KSK Center merupakan satu pusat yang anda juga boleh pergi kalau anda mungkin ada masalah dari segi keluargaan, dari segi undang-undang cerai, kes begitu pun boleh diberi nasihat? Boleh. Kita hanya bantu takat yang kita ada bidang kuasa sajalah. Mungkin di hujungnya, apa matlamat sebenarnya yang harapan yang Tuan boleh lihat
apabila kita mendepani pandemik COVID-19, perkhidmatan sebegini sebenarnya perlu dan kita perlu perbanyakkan. Betul. Ya, betul-betul. Saya amat setuju sekali dengan apa yang dinyatakan tadi. Memang kita dalam situasi sekarang itu utamanya, kita perlu menawarkan dan kepada masyarakat di luar sana, apabila ada sesuatu yang mengganggu pemikiran mereka, jangan menunggu lama-lama. Sebab kita tengok apabila dia bertangguh, akan menyebabkan isunya semakin komplek dan semakin serius. Agak sukar untuk kita bantu. Ada peringkat awal saja, boleh datang terus untuk kita bantu. Okey. Baiklah, terima kasih banyak-banyak kepada kedua-dua tetamu kita, Puan Yohanis Muhammad Yusof, penolong pengarah kanan bahagian keluarga sosial dan komuniti JAKIM, dan juga Tuan Major Ustaz Alias Muhammad, bercerita kepada kita bagaimana anda boleh sebenarnya salah satu cara untuk anda kalau mempunyai masalah, boleh berhubung terus dengan MyCare Care Center ini. Dan juga selepas ini kita ada cerita